Selamat berjumpa dalam Renungan MSC Indonesia. Hari ini saya ingin mengajak saudari dan saudara sekalian untuk bermenung tentang mengikuti Tuhan Yesus dari belakang sebagai murid-muridnya. Di Jepang ada istilah senpai dan kohai. Senpai artinya orang yang sudah lebih dahulu atau orang yang lebih senior. Sementara kohai berarti orang yang kemudian atau bisa dibilang junior. Maka senpai artinya orang yang lebih memiliki pengalaman, yang sudah menapaki jalan tertentu dan bisa membimbing para kohai, para junior, orang yang datang kemudian. Ada juga istilah sensei dan seito. Sensei artinya guru, tapi secara harfiah berarti orang yang lahir lebih dulu. Dan seito artinya orang yang menjadi murid, yang lahir untuk belajar, yang belum memiliki pengetahuan atau pengalaman seperti orang yang sudah lahir lebih dahulu. Menarik, dalam Injil hari ini dikisahkan bahwa Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem dan Yesus berjalan di depan. Dikatakan kemudian beberapa murid merasa cemas dan juga orang-orang yang mengikuti dia dari belakang merasa takut. Tetapi sekali lagi Yesus memanggil ke-12 muridnya dan ia mulai mengatakan kepada mereka apa yang akan terjadi atas dirinya, terutama apa yang akan dihadapi di Yerusalem, yakni sengsara, wafat, tapi kemudian kebangkitannya. Para murid yang tidak memahami betul apa yang dimaksudkan oleh Yesus malah mengajukan permintaan yang di luar dugaan, diwakili oleh Yakobus dan Yohanes yang meminta posisi di sebelah kanan dan di sebelah kiri dari Tuhan ketika Yesus oleh kemuliaannya. Para murid yang lain ketika mendengar itu spontan marah. Mereka mengekspresikan ketidaksukaan mereka, rasa tidak puas mereka atas apa yang diminta oleh Yakobus dan Yohanes. Dengan kata lain, Yakobus dan Yohanes meminta agar mereka berada di depan, karena barangkali mereka merasa lebih unggul dari murid-murid yang lain atau lebih akrab atau lebih dekat dengan guru, sang guru Yesus. Nah, para murid yang lain marah. Mereka mungkin menganggap kami yang lebih unggul, kami yang lebih berpengalaman, kami yang lebih tahu siapa itu Yesus. Maka ada drama, ada pertengkaran atau konflik batin di sana. Nah, Yesus yang terlebih dahulu memberitahukan tentang penderitaannya mengajar murid-muridnya ini, terutama ke-12 muridnya ini, bahwa barang siapa ingin menjadi yang terdepan, ia harus melayani. Dan ada kata yang menarik di sana, yakni ia harus menjadi hamba untuk semuanya. Hamba bisa dimengerti sebagai budak, tetapi bisa juga dipahami sebagai pelayan, artinya sebagai suatu pemberian diri yang bebas dan tulus. Maka
yang dimaksudkan atau yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus adalah menjadi hamba yang Kristiani. Nah, Yesus bukan hanya berkata-kata kepada para murid, tetapi Dia memberikan teladan. Dia menunjukkan kepada mereka bagaimana itu hamba yang dikehendaki oleh Allah, hamba yang Kristiani. Yakni, ia yang tidak menghendaki persaingan, melainkan ia yang menghendaki pelayanan. Ia yang memberikan, membaktikan, bahkan nyawanya bagi banyak orang. Maka di sini letak perbedaannya, perbedaan antara apa yang diminta oleh Yakobus dan Yohanes dan apa yang dimarahi, dikeluhkan oleh para murid yang lain, dan apa yang ada dalam hati dan kehendak Tuhan Yesus. Tuhan Yesus hidup sebagai man for others, sebagai manusia untuk yang lain, untuk orang banyak. Sementara para murid waktu itu hidup untuk dirinya, untuk sesuatu yang dirasa bergengsi bagi namanya, bagi dirinya. Maka pesan bagi kita hari ini, mari kita mengusahakan sekuat tenaga untuk sungguh-sungguh mencapai apa yang dimaksud oleh Yesus tentang hamba yang Kristiani. Bukan menjadi budak yang merusak diri kita dan juga keluarga dan orang lain, bukan seperti itu. Tetapi menjadi hamba yang menyuburkan sekitar, menyuburkan lingkungan sosial sekitar, yang menumbuhkan hidup sesama, yang memberdayakan saudara-saudari yang ada di sekitar kita. Mari kita lihat perbedaan itu, dan mari kita belajar untuk menjadi manusia untuk sesama. Tidak perlu takut dan tidak perlu berjuang sendiri. Mari kita mengikuti Yesus dari belakang. Jangan kita mendahului Yesus, karena Ia adalah alasan kita ada di sini. Ia adalah alasan kita menjalankan misi sebagai hamba Tuhan di dunia ini. Dan Dia telah memberikan contoh teladan kepada kita. Dan bila kita mewujudkan semangat hidup sebagai hamba Kristiani itu, maka kita akan memperoleh Paskah yang membahagiakan bagi banyak orang. Tuhan memberkati kita semua. Ia memberikan banyak berkat dan menghargai setiap perjuangan yang tulus dari hati dan budi kita.